Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yusra Patricia binti Monasi, pelajar tingkatan 5 daripada sekolah SMK Seri Sambra, akan menguraskan tentang buku yang telah saya baca, iaitu Misi Bila Tafis karya Ahmad Syami dan diterbitkan oleh Comic M. Buku ini mengisahkan Iqbal yang merupakan seorang anak yatim dan dijaga oleh ibu saudaranya. Iqbal berasa amat menyesal kerana semasa kedua ibu bapanya masih hidup, dia tidak pernah berbakti kepada mereka. Sewaktu Iqbal bersendirian di taman, dia terdengar tazkirah daripada surau Al-Ikhwan, iaitu tiga amalan anak Adam yang akan kekal sehingga kematian menjemputnya. Iaitu pertama, sedekah al-jariah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir, doa daripada anak yang solehah. Iqbal berasa amat sedih kerana sepanjang tempoh kematian ibu bapanya, dia tidak pernah berdoa maupun membaca Al-Quran untuk mereka. Dengan itu, dia pun berjumpa dengan sahabatnya Faris dan bertanya tentang pendapatnya. Faris mengajaknya untuk menyertai kem Tafis. Di kem itu, Iqbal telah banyak belajar tentang cara membaca Al-Quran dengan betul, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu melebihi sinaran cahaya matahari. Buku ini telah memberikan banyak pengajaran kepada saya. Yang pertama, kita mesti lama yayangi dan menghormati kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup. Dan yang kedua, kita mestilah berusaha menuntut ilmu. Seperti apa yang Rasulullah kata, kita mestilah berusaha mencari ilmu sehingga ke negara China. Dan yang terakhir, kita mestilah memanfaatkan Al-Quran dengan membacanya pada setiap hari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor ISBN buku ini adalah 9789674810481. Sekian, terima kasih.